Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya ini on the way menuju arah Tanjung Piayu, Batam, Kepulauan Riau. Jalannya ini saya mau cari masjid atau musola di pengennya di rusun. Saya pengennya hari ini di rusun Tanjung Piayu atau rusun Anggrek Perumnas. Di sana ada rusun, dulu pernah jadi dormitorinya orang-orang yang kerja di Muka Kuning juga. PT Foster, PT Sumitomo, PT banyak PT yang pernah tinggal di sana. Kita mau lihat sekarang kondisi terakhir seperti apa karena sudah sangat lama sekali. Mungkin ya saya nggak ke sana. Saya ya, kita ikuti perjalanan terus dan semoga teman-teman masih setia di sini. Terutus di jalan-jalan di Kota Batam. Saya ya, ini muter arah ke Bukit Kemuning kalau mau muter, tapi kan aku mau lurus. Nah, saya lurus terus. Nah, teman-teman, kita sekarang kan udah sampai pintu 3 Bidayu. Di pintu 3 itu tadi setelah kita udah lewati pasarnya Bidayu yang pintu 3. Setelah pintu 3, pokoknya ada belokan pertama yang jalan besar. Jalan aspal besar. Ini ada pertemuan pertigaan besar ini. Ini kita belok kanan dikit, langsung belok kiri. Ini. Kalau yang lurus itu dari arah Pancur ya, atau dari Piayu Laut. Ini kita kalau ke kanan lurus itu ke arah Mangsang, kita ambil ke kiri karena mau ke mana tadi? Apa namanya tadi? Halah, lali aku ya Allah. Rumah susun. Rusun Perumnas nih, pinggir jalannya banyak-banyak wong jualan. Nah, rusun kita berada di sebelah kanan ini. Saya dulu pernah tinggal di sini beberapa lama ya, tahun luwawas banget. Alah. Pintunya enggak buka, Bang. Kayaknya enggak boleh masuk. Itu ada security. Enggak mau kayaknya. Bentar. Saya cek dulu bisa enggak ya. Cek, bentar saya tanya dulu security-nya. Oke ya teman-teman, kita masuk. Wow. Ini ya suasananya di sini kayak gini. Ternyata gerbangnya harus apa namanya, khusus tamu. Saya bilang tadi kan saya mau sholat tarawih, jadi boleh di sini. Mungkin kalau nggak tarawih nggak boleh. Warungnya Bang Anwar gitu, pojokannya dulu. Warung Bang Anwar kan, sama bojone Wong Medione siapa lali ya? Nah ini dari sana, dari luar. Rusunnya sekarang kayak gini. Tuh rusunnya. Wah, petang banget. Dokumen ketiga yaitu insyaallah mulai dari malam tanggal 5 Mei 2021 tadi ya. Sampai tanggal 12 Mei 2021. Oke. Okay. Nyampe di sini. Nama musolanya Ar-Rahman ternyata. Lupa. Dulu pernah aktif di situ. Oh.
Subhanal malikil ma'bud. Lah. Subhanal malikil ma'bud. Langsung ternyata. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi. Halo, Bu. Suasana terakhir yang di anggrek. Tadran, so sampai aja buat naik ya. Lantai dua. Buku kan lantai tiga nah. Tuh maku dulu. Masih sama. Guguk. Aryane kaya ora diurus belas sih sayang banget. Innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat. Ailandai dikabut. Al ahya'i minhu wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Terus triknya sekarang apa kak? Terus triknya pakai token makanya bunyi terus. Ayo dulu main ruli ini kono-kain duur kaya. Nah main ruli kono-kain. Eh duurnya deh. Mano main ruli kono duur kaya. Guys ya. Nah. Demikian saya Demang Marsal Suratmojo dari Rusun Anggrek Tanjung Piayu Batam Kepulauan Riau Indonesia. Saiki rusune tidak terlalu terawat. Guys ya.
Tarawih tadi di sana 23. Masjid ini nyepet iki to. Dulu nih kene kan bundaran, tapi saya kira ono. Tokone Pak Anwar dulu sana. Mbok saiki sapa nang ati aku. Wes ngono ya, suasana nih. Wes matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.